Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Jimmy Channel. The House of You lagi nih. HSBN apa pia namanya, selamat guys ya. Berkumpul. Jadi, gua baru menyadari kalau cara turun di PUBG ini beda sekarang guys ya jaraknya. Jangan berisik. Mungkin kan 700 lagi loh. Ini gua coba nih. Kita lihat ya, gua tandain kuning itu 700 ya. Kita turunnya nyampenya di mana nih? Kalau kita nyampenya di sini, berarti jaraknya diturunin jadi 500. Iya, 500 coy. 500 sekarang habis update. Gue ngerasa kok susah banget, gue turunnya kalah mulu dah. Ternyata lu. Masa semua. Easy. Nggak ada yang kena tembakan dia, kocak. Ada tiga nih bos. Sengkel dong. Sengkel dong. Sombong amat. Gitu ya. S12 kan nih bos. Sengkel dong. Waduh. Sengkelnya yang pakai SKRL dong. Sengkelnya pakai handgun. Takut gue SKRL. Kecuali gue punya face helm jarak dekat, ah baru rani gue. Dapet face, pertanda ini. Nah. Galak juga itu. Tetep orang. Ini gue gak enak ya. Ada musuh gak sih? Ih, ngeri. Enemies ahead. Sebentar bos, gue ambil dulu semuanya. Ah, ini mutan ini lah. Jarak menengah masih bisa lah kita lawan. Lah orang rupanya. Knock temen gue, dua lagi knock. Astaga, gimana sih kalian? Kalian OP gue lah kayak gitu, aduh. Mati lah kalian. Nope. Help. Gimana doang ya bro? Help. Hap 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 hap. Quick, quick. Gimana nolonginnya kamu di situ? Ih. Gua lagi fokus sini. Hap 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 hap. Nolonginnya gimana ngerti dah. Ada M4. Aduh solo squad gua. Banget. Solo squad juga pada akhirnya gua. Jualan juga kita. Pada mati semua cuci. Solo squad gaming. Mana main solo squad mulu deh gue. Temen gue asli konyol mulu, bingung gue. Ada yang loot gak? Oh itu dia. Nope. Mati dong dia. Para pa 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 pa. Nope. Surprise. Bye. It's bahaya. Langsung kita tusun kan. Kalau dibawa mati gua. Surprise! Bruh!
gua habis. Dua ternyata mereka. Teman saya bisa kamu lukai, hatiku tidak. Iya, lukai. Jijik gak loh. Udah kayak itu ya, TikTok FF zaman dulu tuh. Semoga rame nih. Kita tunggu aja kedatangan musuh-musuhnya ya. Oke. Kenikmatannya hakiki nih. Harusnya sih datang musuhnya. Dari sono yang sering datang tak diduga-duga. Kayaknya gua ngeliat orang deh. Kayaknya gua ngeliat orang. Kayaknya ngeliat orang lari-lari. Perasaan gua doang, bukan-bukan. Suara mobil gua barusan. Sumpah. Mana mobilnya? Oh itu musuh. Di pohon ada nih. Aduh. Nongol gak lu? Macem-macem lu sama gue. Sini lu yang merasa hebat. Ngintip dikit. Gue paham lu. Ngintip banyak-banyak nih dikit gitu ya. Capek deh musuhnya gini amat deh. Selamat ya, helmnya. Oh, sini sini. Nah, bot ini mah. Udah seneng banget gua. Gua kira bakal diras sama dia. Gua kira sekeras itu dia. Bakal ngeras kita. Ternyata booty. Oke. Kita masih Jonas sih. Cuman gua gak suka posisi ini. Salah orang itu kayaknya. Atau mobil ya. Ah. Gak ada yang oh gak ada yang revive. Bangke juga temennya. Oh robot nih. Robot. Tapi jangan diremen. Gak di revive guys. Mati ya sono. Gak ngerti gue sama manusia-manusia. Hanya gimana sih? Membuat saya menjadi terperangah. Gak ngerti gue guys. Gak dihidupin. Sejauh itu kan. Berarti dia gak sniper gue tadi ya. Aduh pusing. Saya tidak paham dengan semua ini. Ketiga buang. Wah. Cari dulu mobil longong. Apa guys ya, gak jelas, ini emang gak jelas gue akuin nih. Gak jelas. Ini kalau gue jalan, kalau ada yang dari belakang, mau diar gue. Berharap aja gak ada. Ini rawan banget sih mobil dari belakang, bok. Satu tim, gue tembakin. Jadi gue, tapi kalau gue di belakang pohon ini, gue berani lawan. Kalau open gak berani, gue jujur-jujur aja deh. Jadi dari nol mobil, ada mohon aja, ada obstacle satu aja. Kita lawan guys, kalau nggak ada mati kita. Gak awet banyak, kenapa? Karena no.
Nope. Oke banget tuh. Ini yang gue takut nih. Suruh abis coy. 75 buat satu orang gak bisa. Panik dia untungnya. Rodanya pecah atau gimana sih? Oh, rodanya pecah, pantas. Kalau udah pecah biasanya orang panik sih, nyari sembunyi. Insting gitu. Iya elah. Pantasnya aku nge-N, tapi aku pede sih. Wah, dia punya quick draw yang gede coy. Tapi gua udah gak punya grojanya. Gua di TPP, tapi yang TPP agak-agak gimana gitu ya. Terima kasih ditambahin kill kita 2. Wah, wah, wah. Cabut tuh lo bos. Udah pergi kawan. Kawannya cabut ya. Wah, musuhnya juga pakai MP3 gitu. Aduh, kayak mana ini? Musuhnya MP3 juga. Ini yang saya benci nih. Musuh memiliki apa namanya? Fasilitas yang sama dengan kita. Enggak asik, enggak asik. Kalau musuhnya kalau kita fasilitas lebih oke itu kan kita lebih diuntungkan gitu kan. Sama kita enggak diuntungkan jadinya. Gua lebih suka diuntungkan. Iya, yeah. Gua ngeliat musuhnya di sini. Oh ini dia. Yang punya MP3 gua bunuh lah. Yang punya MP3 kita bunuh dulu boy. Itu musuhnya. Gak akan knock dong, pecah-pecah semua tapi tuh. Yang pakai MG3 sudah mate. Mundur ke belakang semua mereka. Mobilnya tinggal dong, kocak. Mau oh, diras gue dari kiri. Fast pecah. Kalau gua mati, bego juga. Dapet tuh bos, yang penting dapet dah. Satu lah, malas gue lah. Ini AWM gue bisa menjauh, ntar kita menjauh aja. Jalan deh. Pasti jalan deh. Salah gue nge-reload, tapi mau gak ada pilihan sih, gue harus nge-reload dulu. Takutnya gue dia push dari mana gitu. Belum nge-reload, PR banget deh.
Itu ada musuh ya, tadi yang dua orang sisa ya. Ini ambil pasti enak loh. AWM gua berguna banget sih. Buat acak-acak musuh jarak jauh, ngancurin pes orang, nikmat banget. Nikmat banget ngancurin pes orang tuh. Alamak, berhenti di situ. Gak kelihatan. Ngintip sini kau. Gak berani dia ngintip sini, boy. Ada. Dapat situ dia. Tunggu lengah sih gini posisinya. Ada mobil datang, beda squad. Mati-mati ya, sendirian mati ya, sendirian mati. Sendirian mati, sisa berdua. Nope. Dari kanan doang. Nope. Ada di sini. Bangke. Panic gaming. Cabut. Wih, ngeri, ngeri, ngeri. Nope. Gua tahu dia di situ. Gua biarin dulu. Aduh, peluru gua habis, boy, boy. Bisa gua bom, tapi gua sabar aja lah. A few moments later. Masalahnya musuhnya di mana? Oh. Cabutlah kita ke situ. Itu musuh. Ih, gua ngeliat orang, cuk, di situ, cuk. Gak kena sumpah. Bangke, gua ngeliat orang situ. Tunggu lu, pale lu. Ih, ngeri kali, boy. Ngeri, ngeri. Capek-capek gue nokin. Ada bangke di sini. Harus banget. Sini loh. Mati lu. Oh, betul betul tuh. Aduh, mati kayak gini. Mati juga. Kayak gini lah main sama orang zaman now, gak ada mu. Udahlah, gak ngerti lagi lah aku, sumpah. Udahlah guys ya, dua kali gue kill chicken, os kalau sekali lagi kill chicken, attention gue pecahkan pula kok ya, attentionnya kurang aja. Tinggal satu-satu orang temen-temen, asem, asem, apes banget gue. Gue kira ini di atas turun ke bawah, rupanya emang di atas dia, setan, setan. Tinggal sendirian dia kan, si lontong goreng. Ngeri banget player-player kayak gini tuh. Player-player kayak gini ngeri guys. Player-player yang jago itu udah
di awal-awal udah pada mati, coy. Gila jago nih, bontot. Kalau bisa chicken kau, memang kapan hutan. Tuh. Masuk gak jelas. Tembak totot. Bontot. Ayo bontot. Aduh susah tot. Itu daun. Jangan enggak pernah berdiri. Nah, bisa mati lah kau. Tembakan, bro. Udah enggak pun open dia, open. Wah, PD kali dia. Aduh, bontot. Kalau tadi lu kayak gini main sama gua udah mati lu tot. Mati dia bontot ya. Udah pasti mati, guys. 1000%. Ini kayaknya 3 lawan 1. Kecuali dia dor. Belakang gigi. Matinya sama begini ya, cuy. Cuy, gigi banget, cuy. Sudah satu. Aduh, ngakak, bos. Gak jelas lah. Udahlah, guys. See you again next video, bye-bye.